Selamat siang pemirsa, bersama saya Sofa Ailsa. Saat ini saya sedang berada di kejadian kebakaran hutan, tepatnya di Pulang Pisau. Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kalimantan Tengah. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Luas areal yang terbakar mencapai 40 hektar di Kecamatan Sebangau Kuala. Kepala Pelaksana Badan Pengendalian Rencana dan Pemadam Kebakaran atau Kalaksa BPBPK Kalteng Darlian Syah menjelaskan, pihaknya menurunkan 3 helikopter waterbombing dan 1 unit helikopter patroli untuk memadamkan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau. Dari data PPPKP, Kalimantan Tengah saat ini sedikitnya ada sekitar 263 desa di seluruh Kalimantan Tengah dinyatakan rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu menurut Darlian Syah, pihaknya terus memantau dan mencegah kebakaran hutan terjadi, serta mengedukasi masyarakat agar ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Sekian info yang saya dapat sampaikan. Saya Safa Ilsa, pamit undur dan kembali ke studio.